Halo, saya Mardi, saya di vokal. Hai, saya Rizka, saya main keyboard. Halo, saya Asa, main keyboard. Hai, saya Aji, saya main gitar. Hai, saya Deva, saya main bass. Hai, saya Daru, saya main gitar. Halo, saya Tono, vokalis. Saya Ben and Jerry, tukang kebuk. Hello, we are the Diplomats. Jadi waktu tahun 2006, Direktorat Diplomasi Publik, waktu itu direkturnya Bapak Umar Hadi, berpikir bahwa mungkin ini saatnya Kementerian Luar Negeri memiliki suatu bentuk outreach kepada masyarakat dengan memiliki tools of soft power diplomacy yang lebih efektif, dan salah satunya adalah melalui bermusik. Dengan latar belakang seperti itu, kemudian beliau menciptakan, membentuk The Diplomats, di mana para talent dari Kementerian Luar Negeri kemudian digabungkan, kemudian kita latihan bersama, jamming dan grooving sama-sama, dengan harapan bahwa kita dapat memberikan suatu pesan kepada masyarakat melalui lagu-lagu yang kita pilih, dan juga memberikan pesan bahwa kita mencoba untuk melakukan cara-cara yang inovatif untuk memberikan pesan mengenai kemanusiaan, mengenai perdamaian melalui musik. Jadi more or less seperti itu. Kalau soal bermusik, kita karena memang sama-sama tergabung dalam kelompok yang sama-sama cinta sama musik, jadi kita selalu berupaya buat alokasikan waktu buat kita latihan, tapi tidak mengganggu jadwal kita sebagai pegawai Kemlu aktif. Jadi kita biasanya memanfaatkan waktu pulang kantor, lalu biasanya ya weekend, jadi kita dapat tetap menyeimbangkan jadwal bekerja rutin setiap hari, tapi bermusik juga banyak. Dan musik berkontribusi pada kinerja kita. Karena itu otak kiri dan kanan difungsikan. Nyambung. Kalau buat saya sih dua-duanya sama-sama menyenangkan. Karena jadi ketika misalnya kita kerja, kemudian kita dengarkan musik, tapi kemudian kita bermain musik, tapi kita punya punya message yang akan diberikan. Jadi maksudnya itu sama-sama seru. Mungkin tentunya intinya sama-sama perlu koordinasi ya, baik antara musik maupun diri kita. Jadi kita udah mulai latihan dari sekitar bulan Januari. Kita list down lagu-lagu yang akan kita bawakan, dan sampai saat ini kita akan membawakan 10 lagu. Dan karena itu adalah Java Jazz Festival, jadi kita akan membawakan lebih banyak lagu-lagu jazz standar. Kemudian ada juga lagu Indonesia yang kita arrangement dengan genre jazz. Dan Kemlu, The Diplomats, kita punya satu lagu signature kita, judulnya Song for Peace. Itu diciptakan oleh salah satu diplomat, anggota The Diplomats Band juga, bahwa musik dan lagu itu tujuannya adalah untuk menyebarkan pesan perdamaian. Dan terutama tahun ini ya, kita punya perhelatan besar sebagai calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi kami pikir lagu ini akan sangat mewakili aspirasi kita. Pasti, makanya nonton. Mati aja musikmu. The Diplomats, I think you'll be entertained. Dan diplomasi Indonesia akan ikut maju. Sing for joy, sing for love, for the people. Sing for peace of the world. Kami The Diplomats di Java Jazz Festival Minggu 4 Maret 2018 pukul 16.30 di Java Jazz Stage. See you there!